Hai, kembali lagi di channel YouTube Mr. Kical. Seperti biasa nih, kita mau review produk handphone terbaru. Kali ini kita mau review produk handphone terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A15 yang dibanderol dengan harga Rp1.999.000. Dan sebelum review, jangan lupa ya subscribe channel di bawah ini. Desain Oppo A15 ini menggunakan tampilan glossy dengan kualitas terbaik. Dan Oppo A15 ini enak buat digenggam, tipis dan ringan, serta didukung dengan layar lebar. Oppo A15 memiliki dua varian warna, yaitu Dynamic Black dan Fancy White. Bagian atas terdapat triple kamera dan flash, bagian tengah terdapat fingerprint, dan bagian bawah terdapat tulisan Oppo. Bagian bawah terdapat port jack audio, port micro USB, dan speaker. Bagian samping terdapat tombol on-off, dan ketebalan Oppo A15 ini 7,9 mm. Dengan berat 175 gram, ukuran layar dari Oppo A15 ini 6,52 inch water drop screen. Rasio dengan resolusi 1600x720p HD+, Oppo A15 ini sudah dilengkapi dengan AI Face Unlock. Kamera belakang dari Oppo A15 ini adalah 13MP kamera utama, 2MP bokeh, 2MP kamera makro. Kamera depan dari Oppo A15 ini yaitu 8MP yang sudah dilengkapi dengan AI Beauty Selfie. Oke, mari kita lihat fitur kamera belakangnya. Di sini kita mulai dari foto. Di foto ada mode cantik dan di atasnya terdapat filter. Banyak pilihan warna filter. Oke, selanjutnya kita ke potret. Di bagian atas terdapat filter. Selanjutnya kita ke video. Nah, di video ini ada mode cantik juga. Selanjutnya kita ke mode malam. Dan di menu selengkapnya, di sini terdapat Google Lens, selang waktu, stiker, makro, slow-mo, mode pakar, dan pano. Oke, mari kita lihat fitur kamera depannya. Kita mulai dari foto. Di foto ada mode cantik dan di bagian atasnya terdapat filter dengan banyak gaya filter. Selanjutnya kita ke video. Di video juga ada mode cantik dan selanjutnya kita ke potret. Di potret juga sama ya, ada mode cantik dan di bagian atasnya juga terdapat filter. Dan di menu selengkapnya itu terdapat pano, selang waktu, dan stiker. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bless up, bless up. Did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Performa dari Oppo A15 ini memiliki RAM 3GB dan ROM 32GB. Prosesor dari Oppo A15 ini menggunakan MediaTek P35 Octa-Core 2.3GHz yang sudah menggunakan Color OS 7.2 dengan kapasitas baterai 4230 mAh yang bisa digunakan online, video dengan kualitas HD 16 jam dan gaming 6 jam. AnTuTu dari Oppo A15 ini adalah 108.297. Mari kita coba dengan game Mobile Legends. Your team destroyed a turret. Oke, kualitasnya bagus ya, tidak ada lag sedikit pun.
wiped out. Your team destroyed a turret. Master, you can use emblems to boost your servant's capabilities. The higher an emblem sets level, the more powerful your servant becomes. Oke, kesimpulannya untuk Oppo A15 ini dengan harga Rp1.999.000 sudah lumayan oke dengan desain di kelasnya. Karena sudah dilengkapi dengan 3GB RAM dan 32GB ROM, ColorOS 7.2, MediaTek P35 Octa-Core dengan baterai 4230 mAh. Dan Oppo A15 ini sudah tersedia dan dapat dibeli di toko Centralcom, juga cabang-cabang terdekat lainnya. Oke, cukup sekian review dari Mr. Kical. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Mr. Kical. Bye!